ke kiri untuk menuju ke pos. Sekali lagi dulu mandi guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke dulur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur, kanca-kanca, kawan-kawan, sahabatku semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Semoga dalam keadaan baik dan semoga dalam keadaan sehat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan-urusan sahabatku semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat subscribe ke dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Talaut sampai Pulau Rote, aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 1 miliar rupiah. Dan untuk sahabat-sahabat yang belum bersahabat dengan channel Abah Kowi, aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 500 juta rupiah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke sedulurku sekalian, jadi hari ini Abah Kowi mau ke Polsek Ciranjang. Mau ke Polsek Ciranjang, mau bayar pajak, mau perpanjang pajak ya, atau bayar pajak motor Bison ini. Sudah waktunya bayar pajak cuy. Waduh lumayan lah, 300-an berapa gitu ya. Ya mudah-mudahan ada diskon gitu. Dari 300 jadi 2,5 gitu anjir. Lagi corona kayak gini cuy. Ini di Pasar Ciranjang ya cuy. Pasar Ciranjang, nah ini Pasar Ciranjang yang dulu kebakaran. Ya kita antri aja lah. Karena memang Pasar Ciranjang ini kan, ya namanya juga pasar lah. Pasti sering ada kemacetan kan, karena aktivitas yang belanja, aktivitas yang parkir juga gitu kan. Aduh ini saya kalau berhenti lama ini helm saya ngembun anjir. Jangan lupa karena saya pakai ini kan, pakai apa, pakai masker ninja ini loh, jadi uapnya itu ngumpul di dalam gitu. Uapnya ngumpul di dalam akhirnya jadi ngembun ke kaca helmnya. Aduh jancok, motor saya mati. Langsamnya nggak beres nih anjir. Langsamnya nggak beres. Jadi kita ambil kanan, kita ambil kanan, kita ambil ke kiri, cuy. Kita ambil ke kiri untuk menuju ke Polsek Ciranjang. Ya ke Polsek lah. Kalau ke Samsat kan jauh, harus ke kota tuh. Dari sini jaraknya kurang lebih 15 km. Kalau cuma ke Polsek doang kan jaraknya deket, dari rumah itu paling cuma 5 kilometeran doang gitu. Jadi sekarang saya mau ke Polsek Ciranjang. Mungkin sudah antri nih kayaknya. Tadinya saya mau berangkat tuh pagi tadi gitu ya. Mau berangkatnya itu pagi-pagi tadi gitu ya. Tapi ya sempetnya, aduh. Dasar angkot.
tuh maju lagi. Bayar pajak. Nah, saya sekarang sudah sampai di Polsek Ciranjang. Nah, ini alhamdulillah sudah sampai di Polsek Ciranjang, dan sekarang saya mau bayar pajak. Mau bayar pajak. Mudah-mudahan nggak mahal, soalnya udah keliwat juga sih mau bayar pajak ini. Udah keliwat 1 bulan. Ya, mudah-mudahan nggak kena denda gitu kan. Maklum corona lah. Oke dulur, jadi ini sudah di halaman Polsek Ciranjang. Saya sudahi videonya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur.